Dengan kejadian AFF ini, sudah banyak pelajaran yang didapat dalam ajang piala paling bergengsi katanya. Akan tetapi, Erik Thohir tak segan melaporkan kejadian ini kepada AFC dan jelas sekali permainan yang ada di federasi AFF ini. Desakan terus digaungkan oleh netizen untuk segera keluar dari AFF. Nah tentu banyak yang nanti akan mengatakan ya Indonesia kan selalu mencari-cari alasan ya. Karena wasit gak adil, karena wasit gak tegas. Ya faktanya seperti itu, memang wasitnya gak tegas. Maka itu kan seperti yang saya katakan juga sebelumnya bahwa seharusnya sudah ada komunikasi dari pihak PSSI ke AFF menanyakan tentang wasit. Karena di fase grup tuh di dua pertandingan wasitnya sering error. Mungkin karena di pertandingan semifinal wasitnya bagus ya. Tapi di final terulang kembali kan, maka itu wajar Coach Sintayong itu marah-marah. Karena ya dia melihat juga kejadian-kejadian di atas lapangan secara real time. Menanggapi hal tersebut, Presiden AFF, Keith Samet, telah memberikan tanggapan soal kabar mundurnya timnas Indonesia dari gelaran piala AFF untuk selamanya. Keith Samet mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dari PSSI bahwa timnas Indonesia tidak ikut kembali berpartisipasi dalam turnamen yang mempertemukan para pemain muda di Asia Tenggara ini. Dia mengatakan, "Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI, tapi sepenuhnya memahami dan berempati dengan timnas Indonesia. Indonesia telah mempengaruhi banyak orang di kawasan ASEAN dan terus berdampak pada komunitas kita," katanya. Pihak AFF menyebutkan akan merindukan timnas Indonesia yang tak bisa tampil untuk AFF selanjutnya. Di sisi lain, Indonesia dituntut mundur dari Federasi Sepak Bola AFF. Dalam hal ini, PSSI bisa menghadirkan 3 kerugian untuk AFF. Jika timnas Indonesia memilih pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF, sesuai saran yang diutarakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air, otomatis skuad Garuda Nusantara tidak akan ambil bagian di piala AFF selanjutnya. Sekedar diketahui, netizen mendorong PSSI meninggalkan AFF. Efek dugaan adanya praktik mafia sepak bola di AFF, netizen pun mendorong PSSI untuk hengkang ke IAFF yang beranggotakan tim-tim mapan seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Karena itu, AFF dalam ancaman jika benar timnas Indonesia angkat kaki dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara itu. Tentunya penyelenggara piala AFF jika terkena imbasnya. Pemberitaan soal piala AFF takkan semasif biasanya jika timnas Indonesia tak lagi ada di dalamnya. Sekedar diketahui, ketimbang media-media Asia Tenggara, media-media di Indonesia jadi yang paling intens mengabarkan kiprah dan aksi pemain di ajang piala AFF. Efek exposure berkurang, sponsor diprediksi enggan mendekat di penyelenggaraan selanjutnya yang dilangsungkan pada 2024. Dengan absennya timnas, rataan jumlah penonton yang hadir ke stadion otomatis berkurang. Padahal jika timnas Indonesia berkandang di stadion yang mempunyai kapasitas besar, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Jakarta International Stadium, diprediksi bangku penonton akan penuh. Di Asia Tenggara, saat ini ada 4 poros kekuatan utama, yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Jika Timnas Indonesia pergi, otomatis persaingan semakin mengerucut ke 3 negara saja. Hal itu membuat tim-tim Asia Tenggara diprediksi kesulitan mengembangkan performa karena bertemu tim-tim itu-itu saja. Sekarang menarik menanti respons apa yang akan diambil PSSI menyikapi masalah ini. Erik Thohir sendiri sudah mendengar desakan netizen soal permintaan angkat kaki dari AFF. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan di piala AFF ini.